Yo, halo sobat gadget sekalian, selamat datang kembali di Silver Gadget Channel. Kali ini gadget bakalan ngapain ya? Kayaknya nggak akan ngapa-ngapain. Hanya saja untuk video kali ini gadget pengen unboxing sajalah, karena sudah lama nggak upload, terus juga memang lagi sibuk bebenah juga di studio baru ini. Jadi kayaknya gadget mau mulai dari yang paling gampang dulu ya. Waktu kemarin videonya bisa dilihat di sini. Kemarin itu kebetulan gadget beli headset untuk streaming. Jadi sekarang tinggal coba-coba dulu, siapa tahu nanti hasilnya kurang bagus, karena yang bukan bagusnya itu bukan dari perangkatnya ya, tapi dari koneksi internetnya. Karena kemarin aja nyoba untuk live streaming, hasilnya ternyata masih kurang baik. Ya sudah, yang pasti bentuknya tadi udah lihat kan, Gaze beli ini Chades model SA810GT. Jadi ini Gaze beli hasil donasian juga, donasian yang didapat dari sobat Gaze. Terus terakhir Gaze beli webcam juga. Webcam ini dapat yang murah juga. Ini juga Gaze dapatnya hasil donasian juga. Jadi ini berkat kalian yang dukung, dan mohon maaf banget karena Gaze baru bisa upload hari ini. Dan webcamnya Gaze pakai full HD 1080p. Ini udah ada ininya ya, udah ada apa namanya, sudah ada mikrofon, jadi bisa langsung terima suara, tidak perlu repot-repot lagi. Kita lihat dulu isinya, sudah include mic. Mari kita pasang-pasang saja. Tidak terlalu gede. Oh, perlindungannya sangat mantap. Oke, sudah. Ini bentuknya begini dan ini webcamnya. Tinggal dipasang, di setting, dan setelahnya tinggal streamingan ya. Tinggal nunggu kalau gitu. Jadi bersiap-siap saja untuk menerima channel ini. Nah, streamingan atau mungkin streaming di Facebook juga. Nah, yang mau di streamingin kemungkinan streaming Ayo Dance, itu juga bakal nyari mission di Ayo Dance, atau mungkin kelarin game Rhythm Holic-nya di mode, salah satu mode di Ayo Dance. Bisa juga main Seal Online. Nah, Seal Online ini nggak tahu nih Gaze bakal live-nya di Facebook atau di YouTube gitu kan, tergantung kondisinya. Seperti itu. Terus ini bubble-bubble ini mengganggu banget ya. Oke. Ya pasti untuk merek webcamnya ini nggak tahu nih apa ya. Kemarin disaranin belinya ini bang. Udah sering pakai ini. Di sini ada nih manual booknya. Kita lihat ada apa ya. Dapat apa ya? Webcam quick manual, a product detail. Gak ada mereknya. Ya, bener-bener direkomendasiin belinya ini. Waktu itu langsung menuju ke satu platform, kasih beli dan mungkin langsung coba-coba. Harganya juga sih agak murah. Tapi untuk kualitasnya kemarin kasih lihat di reviewannya mereka tuh pada lumayan bagus gitu. Seenggaknya nggak ada yang beranggapan buruk gitu. Coba dulu deh, karena uangnya pas-pasan, jadi ya udah kita belinya yang ada aja. Terus juga untuk headset juga kenapa beli yang ini. Ini untuk soundnya juga udah oke banget, jadi ya udah
Makanya saya milih untuk Shades seri yang SA810. Nah, kayaknya kalau ini udah ada, nggak akan ditambahin yang lain-lain dulu ya. Karena untuk headset sudah, webcam sudah, tapi keyboard kayaknya belakangan aja. Jadi lebih penting ini dulu sih, sama beberapa hal lainnya. Kayaknya udah semua. Ya udah, tinggal nungguin channel ini aktif lagi. Oh ya, by the way, kemarin KZ bikin event untuk cosplay, yaitu cosplay di rumah aja. Karena pendaftarnya itu baru masuk total 2 orang, itu pun di detik terakhir. Akhirnya KZ dan teman-teman KZ waktu kemarin itu punya kesepakatan untuk perpanjang durasi pendaftarannya. Jadi untuk cosplayer yang nonton channel ini, coba lihat lagi di fanpage-nya KZ, yaitu Silver KZ Cosplay. Silver KZ Cosplayer ya. Di sana kalian tinggal lihat ada postingan dari KZ tentang perpanjangan waktu pendaftaran untuk cosplay di rumah aja. Terus ada sedikit klarifikasi, untuk cosplay di rumah aja itu KZ bukan sebagai ajang untuk mencari subscriber. Itu sudah KZ jelasin di video yang ini kalau mau lihat. Waktu kemarin KZ ngobrol sama Kang Eko, di sana juga udah menyebutkan bahwa KZ hanya mau kalau yang ikutan itu subscribe supaya mereka tuh tahu informasi udah sampai mana nih videonya, terus yang nanti lolos itu siapa aja. Cukup sampai di situ doang. Terus di situ juga KZ udah bilang kalau misalnya kalian mau unsubscribe setelah eventnya beres, yaitu hak kalian. Jadi KZ nggak memaksakan untuk terus stay di channel ini. Bukannya KZ nggak butuh subscriber, tapi KZ nggak mau kalau sobat KZ itu jadi terpaksa gitu, atau jadi ini event cuma buat sekedar nyari subscribe. Yang ada justru KZ ini malah pengen mewadahi si cosplayer baru. Karena terus terang aja, dari dulu tuh KZ paling kerasa ya, mulai cosplay dari awal, yang namanya bikin kostum itu gak gampang. Terus untuk naik ke atas panggung juga itu gak gampang. Jadi kenapa hadiahnya juga gak terlalu gede? Kalau misalnya ini hadiahnya jadi besar, di angka misalnya juara 1, 2 juta atau 3 juta, yang turun pasti bukan cosplayer-cosplayer baru, melainkan cosplayer yang udah sering menang. Dan ujung-ujungnya kalian pasti bilang, oh yang pasti menang ya jelas aja dia yang udah sering naik panggung gitu. Akhirnya kasih mikir, oh ya udah, coba kasih hadiah yang kecil aja, 300, 200, 100. Itu pun kenapa kasih bilang ada sistem pendaftaran untuk ininya, untuk biaya pendaftarannya. Karena kasih juga pasti akan nyiapin piala, sertifikat, terus juga mempersiapkan biaya untuk juri. Jadi uang pendaftaran itu nantinya ya untuk operasional ini juga gitu. Sekalian KZ pengen lihat cosplayer baru tuh udah sampai mana sih kemajuannya gitu kan. Gak cuman muncul di event akhirnya kostumnya dipakai cuma buat jalan-jalan doang. Sayang, apalagi kalau misalnya kostumnya bagus tapi gak dipakai secara maksimal. Ya udah, akhirnya KZ berpikiran cosplay di rumah aja ini bisa sebagai ajang untuk cosplayer baru itu show off. Nah, maksudnya kesana, bukan sebagai tempat untuk sekedar nyari subscriber. Jadi kalau misalnya kalian berpikir ini cuma buat nyari subscriber, KZ gampang, tiap kali video KZ tinggal ngomong jangan lupa ya untuk lakukan subscribe bla 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 bla. Tapi kemungkinan KZ itu nggak akan mau kayak gitu, terkecuali kalau memang event-event tertentu aja. Begitu aja sih. Jadi memang channel ini free, KZ ingin berbagi, pengen sharing, pengen cerita tentang pengalaman KZ di dunia cosplay, tentang dunia game. Jadi benar-benar nyari komunitas tuh secara luas, dan nggak memaksakan orang langsung datang ke sini cuma buat subscribe channel ini doang. Enggak,
Jadi KZ benar-benar bertimbang. Kalau kalian subscribe KZ, berarti ada yang bermanfaat gitu loh. Jangan sampai udah dipaksa minta subscribe terus ternyata menurut kalian nggak cocok. Nah itu makanya KZ nggak mau menyebutkan, jangan lupa subscribe bla 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 bla. Ya begitulah. Kayaknya untuk bahasan kali ini ya segini dulu. KZ nggak akan terlalu panjang lebar. KZ cuma pengen bilang kali ini tuh KZ mempersiapkan untuk streamingan di Facebook atau di YouTube ini kedepannya ya. Makanya tadi udah mempersiapkan satu buah headset, kemudian webcam juga, kemudian kamera khusus buat ngevlog juga udah disiapin. Yang nggak akan bisa kelihatan sih ini yang ada di sini. Dan kemarin juga udah nyiapin speaker. Speaker nggak tahu sih fungsinya nanti mau buat apa gitu kan. Yang pasti semuanya udah disiapin secara maksimal. Mudah-mudahan aja hasilnya nggak mengecewakan, karena kasih apa-apa nyobanya otodidak nih. Semuanya dicoba berdasarkan lihat lagi dari YouTube, cara setting OBS, cara setting green screen. Ya, semoga aja hasilnya bagus. So, thank you udah mampir ke bahasan KZ kali ini. Terus juga terima kasih banyak buat yang udah selalu dukung channel Silver KZ ini ya. Karena KZ nggak bisa balesin satu-satu, mungkin rasa terima kasih ini dimulai dari headset, tripod, terus bahkan sampai pindah ke kontrakan yang ini, itu semua berkat kalian. Jadi KZ nggak bisa minta tolong, apa namanya, minta kalian lebih gitu ya, karena kalian sudah ngasih KZ itu banyak banget gitu. Jadi kalian tinggal tungguin aja bahasan KZ berikutnya. Thank you udah mampir untuk obrolan KZ kali ini. Tetap jaga kesehatan. Sampurasun minasan. Mohon maaf kalau misalnya bahasan kali ini mungkin tidak berhubungan tentang Ayo Dance, Seal Online, atau game, karena KZ belum maksimal mempersiapkan semuanya. Jadi yang pasti kali ini full kita lihat equip yang sudah disiapin untuk kepentingan konten ini ke depannya. Ya udah, kita ketemu lagi di bahasan KZ berikutnya. Dadah semuanya. Dadah.